ini yang harus saya melihat foto. Tuh. Kejadian mistis, yakni terdengar suara orang menangis saat Mahalini konser di Festival Dala Wampu dalam acara SMA Negeri 20 Bandung yang berlokasi di lapangan Yonkaf Jalan Salak, Kota Bandung, Sabtu malam 23 Juli 2022. Peristiwa di luar nalar manusia ini terjadi saat Mahalini membawakan single terbarunya berjudul Kisah Sempurna yang ikut disaksikan lautan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga demikian? Dan lihat juga kameramen Mahalini yang kameranya tidak bisa disetting, bukan karena rusak. Dan spontan saja, di tengah remang-remang di atas panggung terdengar suara tangisan begitu sangat jelas. Ini harus saya melihat foto. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Konser Mahalini Raharja yang berlangsung spektakuler penuh warna dan galau ria di Festival Dala Wampu dalam acara SMA Negeri 20 Bandung yang berlokasi di lapangan Yonkaf Jalan Salak, Kota Bandung, Sabtu malam 23 Juli 2022 awalnya berlangsung seperti biasa. Dari beberapa deretan lagu yang dinyanyikan kekasih Rizky Febian ini, semua disikat habis diikuti suara gemuruh semangat ribuan penonton konser. Tak peduli hujan membasahi malam itu, para penonton tetap terlihat antusias tanpa ada satupun meninggalkan area konser. Apalagi tak kala Mahalini memasukkan salah satu lagu Marcel Siahaan yang berjudul Takkan Terganti. Pada aksi manggungnya di Kota Kembang ini, semua penonton ikut terlarut dalam setiap lirik. Mahalini pun pada penampilannya di Kota Bandung ini, ia memilih make up atau merias wajahnya sendiri lantaran padatnya jadwal manggung membuatnya keteteran membagi waktu antara memanggil perias artis dan mengejar jadwal manggungnya agar tidak song. Meski begitu, Mahalini tetap terlihat tangguh. Hari ini makeup sendiri, guys. Kata-kata Mahalini, kali ini bagus, rambutnya digenturin. Seperti pada biasanya, setiap mau menyanyikan lagu berikutnya, Mahalini selalu menyelipkan beberapa kalimat sebelum bernyanyi. Kali ini adalah lagu single terbarunya yang akan ia bawakan, Kisah Sempurna. Sebelum memasuki nada Kisah Sempurna, Mahalini ikut menginformasikan bahwa dirinya dan Rizky Febian kekasihnya manggung di tempat berbeda dan waktu tampil yang hampir bersamaan dengan dirinya. Rizky Febian tampil di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno GBK setelah sorenya manggung di SMA Negeri 2 Cibinong Bogor, Jawa Barat. Yang sama-sama memberikan, mencoba memberikan cinta yang sempurna buat kita berdua.
berubah hati. Kenapa sulit? Karena biasanya cowok-cowok yang saya temui ngomong doang gitu. Betul ya? Setuju gak? Tapi cowok-cowok di sini bilang gak ngomong doang? Oh enggak? Itu enggak? Oke, iya kalau ini. Teroris banget lah. Kalau ini proyek gitu. Pegel sih. Jadi kenapa bisa semangat ya karena Mylins asik. Ya? Karena bukan tentang fisiknya, bukan tentang apanya, tapi tentang bagaimana cara kita belajar akan masa lalu. Mau perbaiki masa lalu bareng-bareng. Karena sebelumnya saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga punya kesalahan dan banyak kesalahan akan cinta. Sabar ya guys, tunggu. Karena kita tahu tujuan kita kemana. Jadi kita menyempurnakan diri bangga. Jadi dia bisa sempurna kepada semua. Kisah sempurna nih guys. Usai Mahalini memuji Rizky Febian dambaan hatinya itu yang lagi manggung di Jakarta, nada Kisah Sempurna pun mulai meraung-raung dimainkan. Lirik awal tunggal Kisah Sempurna, Mahalini pun mulai menyanyikannya. Semua berlangsung seperti biasa. Kisah sempurna nih guys. Kemudian masuk di lirik dasar, Tenggelam Jiwaku Dalam Angan, pun sukses Mahalini nyanyikan. Selanjutnya di lirik berikutnya, masih di bait pertama dari 11 bait, yakni Tersesat Hilang Dan Tak Tahu Arah, pun Mahalini sikat habis. Nah, pas masuk lirik berikutnya yang berbunyi, Ku Terjebak Masa Lalu Yang Kelam, Mahalini yang terlihat sudah mengatur nafasnya, tiba-tiba mic mati. Para penonton konser pun ikut melongo, tapi tidak untuk tak meneruskan lagu Kisah Sempurna. Penonton terlihat tetap semangat. Mahalini yang di atas panggung memberikan isyarat tangan bahwa mic-nya sedang mati, sembari melambaikan tangan dan teriak sekencang mungkin, dengan harapan para penonton ikut menyelesaikan lagu Kisah Sempurna dengan dirinya bersama-sama. Meski lagu Kisah Sempurna terbilang masih baru, namun para penonton begitu hafal lirik demi lirik Kisah Sempurna ini. Penampakan dari atas panggung ini pun membuat bulu kuduk berdiri. Ribuan penonton menyanyikan bersama Kisah Sempurna hingga tuntas. Kata-kata Mylin, kali ini bagus rambutnya digituin. Di sela-sela Mahalini mengomandoi ribuan penggemarnya bernyanyi ini tanpa mic, datang Andre Tangkudung, kameramen Mahalini, menghampiri kamera live. Kamera aman? Tanya salah satu kru Mahalini pada Andre. Error, nggak tahu kenapa. Singkat Andre dengan suara menghela-hela napas di kegelapan panggung. Kenapa? Tanya kru Mahalini lagi pada Andre. Tidak tahu, tiba-tiba tidak bisa buka foto. Keluh Andre. Nah, pada momen inilah terdengar sangat jelas suara orang menangis. Entah hal itu disadari Andre atau kru Mahalini lainnya, entahlah. Namun suara tangis itu begitu sangat jelas terdengar meraung-raung. Maaf.
kenapa? Kenapa? Ini yang harus saya lihat foto. Tuh. Kena air, masukkan air. Tapi lu bisa foto kan, Dre? Bisa, tapi nggak bisa diatur-atur. Aduh. Ya. Ya, di panggung berarti. Ada di tembangin. Ini kirain cocok. Cepat-cepat ya. Keren. It's okay. Keren. Apa apa itu keren. Keren. Tahu kenapa? Kenapa? Ini yang harus saya lihat foto. Tuh. Tapi lu bisa foto kan, Dre? Bisa, tapi nggak bisa diatur-atur. Aduh. Ya. Peristiwa horor ini pun ikut dicurhatkan Mahalini di sosial medianya. Hari ini berasa horor banget asli. Masalah mati mic ya udahlah, nggak apa-apa. Ikhlas banget asli karena yang keadaan emang gitu. Tambah aku tak tahu bagaimana rasanya jadi panitia SMA. Tapi kamera Andre itu loh, kok bisa ya? Curhat Mahalini terheran-heran. Beberapa penonton live konser Mahalini di Bandung ini pun memberikan komentar yang sama, ikut mendengar dan merasakan suara tangis tersebut. Kesimpulannya, entah itu jin atau apalah yang menangis di sela-sela konser Mahalini, setidaknya kita tetap saling menghargai antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebab pada dasarnya, penghuni pertama di dunia ini sebelum diciptakannya manusia, mereka adalah kalangan jin. Tetaplah berprasangka baik pada makhluknya. Berdoa sebelum melakukan segala aktivitas adalah salah satu wujud manusia yang selalu berserah diri pada penciptanya. Dan akan ada momen menarik atau cerita apalagi untuk mereka berdua. Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Horor, nggak tahu kenapa. Kenapa? Ini yang harus saya lihat foto. Tuh. Kena air, masukkan air. Tapi lu bisa foto kan, Dre? Bisa.